Baik, salam olahraga dan berjumpa kembali di kesempatan malam ini. Setelah di partai-partai sebelumnya ada 12 partai dimulai jam 15.00. Tentu di malam ini kita lanjutkan di partai-partai berikutnya. Sebelumnya saya aturkan terima kasih kepada Boxing Mania. Saya mohon tepuk tangan yang meriah untuk Tulung Agung. Baik, Boxing Mania, perlu saya informasikan dalam rangka kejuaraan tinju amatir se-Jawa Timur dalam rangka hari jadi Tulung Agung ke-814 tahun 2019. Di kesempatan malam ini Pertina Tulung Agung. Pertina Tulung Agung yang sangat luar biasa. Tentu juga terima kasih segenap komponen yang mendukung suksesnya kejuaraan tinju di kesempatan malam ini. Dan perlu saya informasikan untuk partai ke-13 disiapkan para atletnya di kelas 52 kg. Di Sukutira, Dida dari Kabupaten Blitar, kemudian di sudut biru dari Tulung Agung, Angga Edu. Partai 14, M. Afandi dari Ampibi, sudut biru M. Saiful dari Malang. Dirangka di partai kejuaraan kelas 56 kg, sudut merah dari BWI, Rizky Kurnia, kemudian Alexandru dari Ngawi. Kelas 56 kg senior, Jombang Junior, sudut merah, sudut biru, Hendrikus Madiun. Kelas 56 kg berikutnya, partai ke-17, sudut merah, Muhammad Jel Lovis, Ampibi, sudut biru, Yufran, Kota Malang. Boxing Mania di kelas 60 kg senior, dari Tulung Agung, Heri Prasetyo, sudut biru Muhammad Irfan dari Kota Malang. Selanjutnya kelas 60 kg di partai ke-19, sudut merah, Edo dari Medan, dan sudut biru Matiun Kausar dari Kabupaten Blitar. Masih di kelas 60 kg Boxing Mania, partai ke-20, Franky dari Malang, sudut biru, Arif Rizal dari Kodam 5. Partai ke-21, Petrus dari Ampibi, sudut merah, sudut biru, Agung Rizky dari Kota Malang. Kelas 64 kg dari BWI, Sasmito, sudut merah, sudut biru, Bayu Sajiwo, Kota Malang. Di partai ke-23, Fran Febrianto, sudut merah dari Kabupaten Malang, sudut biru Bayu Gala, Kabupaten Blitar. Kelas 64 kg senior, di partai ke-24, Probo Ampibi, sudut biru Noven dari Kabupaten Malang. Di partai ke-25, masih di kelas 64 kg, Hartono dari Ampibi, di sudut merah, sudut biru Ilham Siregar dari Kota Malang. Di partai terakhir malam ini kelas 69 kg senior, di partai ke-26, Gideon dari Ampibi, di sudut merah, sudut biru M. Jainuddin dari Kota Malang. Sekali lagi saya mohon tepuk tangan yang meriah untuk Tulung Agung. Kita jelang di partai yang ke-12, maaf, partai yang ke-13, kelas 52 kg. Dipimpin oleh wasit Dotrades Puji Raharjo dari Jombang, dibantu Hakim 1 Dotrades Muhammad Yusuf dari Bangkalan, Hakim 2 Dotrades Gayo Driyanto dari Malang, dan Hakim 3 Petrus Katiran dari Kediri. Doktering Dokter Kuku, mohon untuk Dotrades Puji Raharjo naik ke ring
Dan petinju di sudut merah mau disiapkan. Setelah kita panggil langsung naik ke ring untuk siap bertanding di partai ke-13. Inilah Bapak Dr. Andes Puji Raharjo dari Jombang. Baik, boxing mania kita panggil petinju yang ada di sudut merah dari Kabupaten Blitar, Dita. Dan sementara di sudut biru di kelas 52 kg di partai ke-13, kejuaraan tinju amatir se-Jawa Timur, hari jadi Tulungagung ke-814 tahun 2019. Inilah petinju di sudut biru dari Tulungagung, Angga Edo. Baik, boxing mania, selamat menyaksikan. Ronde pertama dimulai. Yeah.
Pelatih keluar. Ronde kedua. Pelatih keluar. Ronde ketiga, ronde terakhir.